Ya kalau itunya pokoknya apon-apon ya. Kapasan kemiri jantan ini buatannya juga putihnya bening ya. Udah makan belum Mbak? Udah makan? Mas Sogon Jawa. Sogon Jawa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di pasar burung tradisional Bangkir Indramayu atau Bangkir Celeng ya. Untuk pasarnya di sini dilaksanakan pada hari Jumat dari pagi sampai sore. Untuk lokasinya dekat Jalan Raya Bangkir atau dekat pasar tradisional Bangkir ya. Oke teman-teman, kita mau review di lapak-lapak sini ya teman-teman ya. Nah, kita ke lapaknya Bapak Warnoto. Nih, dia bawa burung rawatan dari rumahnya nih. Bapak Warnoto bawa ini mantenan mini ya, Pak? Iya. Mantenan mini udah makan pur, Pak? Udah. Udah makan pur. Kalau yang udah makan pur kayak gini harga berapa, Pak? 35.000 mantan mininya. Ini udah makan pur udah aman. Terus di sini ada cipau mulus banget, Pak. Ini udah makan pur belum, Pak? Udah makan pur. Jantan, Pak? Jantan. Mulus banget, udah makan pur jantan. Harga berapa, Pak, nih? 80.000 udah makan pur jantan ya. Terus ini ada cici kelik, Pak. Cici kelik, udah makan pur belum? Udah makan pur. Harga berapa ini, Wak? 50.000 udah makan pur, burung rawatannya. Nah, ini Wak, di sini ada sepah raja, ekor biru. Ini rawatannya udah lama nih, Wak? Iya. 100. Berapa, Wak? 100.000 udah rawatan kayak gini ya. Sepah rajanya tuh. Udah rawatan ya. Ah, terus ini, Wak. Apon-apon, apa namanya ya kalau itunya, pokoknya apon-apon ya. Kapasan kemiri jantan ini, buatannya juga putihnya bening ya. Udah makan pur belum, Pak? Udah makan pur. Harga berapa, Pak? 100.000 apon-apon. Maka ini ada burung sikatan, Pak. Udah makan pur belum? Udah makan pur. Berapa, Pak? 100 sudah makan pur. Ini Sogon Ijoan, betina rawatan, berapa emang? 20.000 nih. Pokoknya setiap hari Jumat di sini. Oke, Wak, sebut, Wak, muter maning, Wak. Nah, ini kita ke lapaknya Kang Ferry. Ini untuk burung-burung rawatannya banyak juga ya tentunya. Saya tidak akan tanya satu-satu untuk harganya. Lihat untuk stok-stoknya. Pokoknya untuk Kang Ferry untuk hari Jumat ada di daerah Bangkir ya. Kita mulai ini Kang Ferry. Kang Ferry. Ada jalak putih atau jalak peraknya nih yang gacoran ya. Udah diaker banget ya. Sarapan. Gua lagi sarapan nih. Kesiangan sarapannya nih. Ini gacoran polisian atau enggak nih? Polisian. Polisian, dijamin. Harga berapa nih? 650. Ini polisian. Kalau ini Sunda Blue Robin. Udah ngepur belum? Hah? Udah ngepur belum? Udah ngepur. Belajar ngepur, masih campur berarti. Udah terpantau bunyi? Udah ngeribik. Harga berapa? 15. 150 ya. Ya terus sini ada ciblek. Kenapa dipisahin, Kang? Ciblek semi, Kang? Udah bunyi. Tapi makan masih campur. Masih campur. Harga berapa kalau yang ini? 120. Pantau udah bunyi rajin ya dibanding temen-temennya.
Mentalnya berarti bagus. Nah, terus di sini ada kenari, ini gimana nih? Kenari. Setengah volume. Harga berapa ini? 18. 180 setengah volume ya. Jantan setengah volume. Masih ngeriwik halus ya. Belum ngeplong. Nah, terus ini cigunya gimana cigun nih? Udah ngerecek gue. Masih ngerecek. Iya, udah ngerecek tapi belum ngeplong, belum nembak. Iya, belum nembak. Makannya udah makan, Pur? Udah makan, Pur. Jantan. Harga berapa nih? 130. Bunyi masih ngerecek. 130.000. Nah, terus geser ke sini. Ada sikatan londo KW atau kancilan bakau. Ini udah makan, Pur, Kang? Loh, ya campur. Masih campur. Harga berapa nih sikatan londo KW? 80.000 sikatan londo KW atau kancilan bakau ya. Nah, terus geser sini, ini ada burung merbah. Ini merbah belukar yang gede ya. Merbah lumut. Ini suaranya bagus nih teman-teman ya, untuk merbah lumut kayak gini nih. Dia isian ya. Emang dia isinya banyak variasinya. Jadi kalau suruh ngeplong nggak bisa ngeplong. Cuman kalau masalah ngeriwik, variasi, mantap. Harga berapa nih, Kang? Cuma ya 80.000. Merbah lumut. Ini makannya buah mapur. Nah, terus di sini ada burung jongkangan loh, cincuang coklat. Jongkangan, jantan muda. Ini masih bahan ya. Harga berapa ini? 80.000 ya untuk jongkangan atau cincuang coklat. Stok yang lainnya banyak jongkangan. Tinggal satu. Oh, ada. Banyak pilihannya juga. Ini untuk jongkangan. Ini jantan polen tuh. Kalau ciblak yang ini harga berapa nih? Cuma betina. Betina. Berapa betina? 60.000. Perawatan. Ya, rawatan. Betina rawatan 60.000. Terus geser lagi ke sini, Kang. Nah, di sini ada ciwa. Mulus-mulus banget itu ciwanya, Kang. Ciglaga atau ciwa. Harga berapa nih, Kang? 25.000-an. Mulus-mulus. Lanjut nih, Kang. Di sini ada burung cipo atau sirto. Mulus-mulus juga nih ya. Tumben nih, mulus-mulus banget. Untuk ciponya, ini masih bahan semua ya untuk ciponya. Untuk cipo-cipo bahannya kayak gini harga berapa, Kang? Harganya 35. 35.000 ya, mulus. Masih bahan cipo. Nah, terus di sini ada burung cokrek, tokrak basi alis putih ya. Stoknya juga banyak. Harga berapa, Kang? 40.000-an. Oh, ini, Kang. Kadalan birah. Ini bondol. Harga berapa nih, Kang? 130. Kadalan birah. Ini makannya udah, Pur? Udah, Oh, udah pur total, udah lama berarti. Cuman cari dokornya baik. Dokor ya. Nah, terus lanjut di sini, Kang. Sini ada opior Jawa. Nih kok dipisah-pisahin kenapa ya? Jantan. Oh, ini yang jantanan. Udah terpantau jantan, udah pada ngeriwik, udah pada ngepur. Kalau yang ini di harga berapa? 30.000. Kalau jantanan udah pada ngeriwik ya. Untuk opior Jawa. Udah pur total, udah numpuk. Ya, di sini ada pelamboyan nih, Kang. Kalau pelamboyan harga berapaan, Kang? Udah pada ngepur pelamboyannya. Harganya berapa? 30.000, udah pada ngepur ya. Ya, kalau ekor mana juga. Yang penting udah ngepur. Ada bunyi tuh. Bunyi ya. Cipo bahan udah bunyi kenceng banget.
Terus kita lanjut yang di sini ada sogon nih. Sogon, ini ada yang hijauan nih. Iya, ada yang jantannya ini. Ada yang jantan, ya. Campur. Banyak jantannya. Oh, jantan muda-muda. Ya, muda-muda cuma belum keluar. Masih metalik. Masih belum keluar metalik. Harga berapaan kalau yang kayak gini? 25.000. Jantan masih muda-muda. Ini yang keluar metalik-metalik. Kalau yang metalik-metalik kayak gini harga berapaan? 30.000-an. Mas sogon Jawa. Sogon Jawa ini ya. Sogon Jawa ini ya. Yang trotolannya yang bagus nih, mentalnya tuh. Trotolan. Nah, di sini ada pijantung gunung nih. Pijantung pisang. Kalau pijantung pisang harga berapa? 35.000 untuk pijantung pisang. Suka-suka burung pijantung pisangnya. Nah, kalau yang ini campur nih. 25.000-an, ini masih campur. Udah tetap udah pada ngepur ya, tapi masih campur. Nah, terus di sini perkutut lokal nih. Stoknya juga banyak. Kalau perkutut lokal harga berapa? Kalau yang di bawah itu 10.000. Kalau yang ini 10.000-an. Kalau yang atas? 15-an. 15. 15.000-an. Oh, sekarang udah murah ya perkutut. Yang di atas ini 15.000-an, yang ini 10.000-an ya. Nah, kalau ini nih Bu, tekukur. Tekukur mah 20.000-an. 20.000-an untuk tekukurnya. Iya, gede-gede buat mayoran. Buat mayoran. Oh, kalau udah kuk 2 mah mahal, Kang. Iya, kalau buat kuk 2, kuk 3. Cuma kudu sabar. Kudu sabar. Belum dapat ya beli lagi. Belum dapat ya beli lagi. Nyampe kuk 3. Nah, ini kan ada pentet nih, mulus-mulus banget untuk pentetnya nih. Kalau pentet harga berapa nih? 80.000 untuk pentetnya ya. Pentet MH mulus-mulus ya. Stoknya lagi lumayan juga. Pentet MH. Nah, kalau cigun yang ini? 60.000 ya, cigun MH. Nah, kalau ini siri-siri Jawa. 80.000 untuk siri-siri Jawanya ya, buat masternya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Dan untuk semua, kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, dan untuk semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang dekat wilayah Langkir, Celeng, Jalan Indramayu, bisa langsung aja merapat. Untuk pasarnya di sini dilaksanakan pada hari Jumat ya, dari pagi sampai sore. Kita tutup aja. Wassalam.